kendaraan kemarin yang pertama. Oh, iya. Saya kemudian dari mulai sampai para generasi kemudian. Kemudian yang kedua, saya yakin betul bahwa takwa ini sangat sangat profesional karena didampingi oleh para pemimpin tenaga-tenaga yang sudah mumpuni di bidang tersebut. Makanya saya siap bergabung ke Atakwa. Kemudian juga yang berikutnya, karena Atakwa sendiri bukan satu kekuatan saja memberangkatkan, karena juga seringkali, bahkan kalau umroh yang saya tahu hampir satu tahun itu beberapa kali. Saya yakin ya, dan saya juga dapat informasi dari saudara, dari keluarga, dari teman-teman yang lain yang bergabung di KBR Atakwa, baik di ibadah haji maupun umrohnya, ini pelayanannya sangat sempurna dan sangat memuaskan. Sehingga berangkat dari situ saya termotivasi tinggi untuk bergabung ke KBR-nya Atakwa. Oke, mungkin ada persiapan-persiapan besok nanti. Mungkin kesehatan lebih optimalkan ya, Pak. Ya, karena memang sebelum kita berangkat ke sana, kita akan melaksanakan beberapa tahapan manasik. Ya, mulai dari kesehatan, kemudian juga pembinaan-pembinaan yang lainnya. Bahkan hari ini kita sudah mulai melaksanakan manasik perdana yang tempatnya di dalam sebuah tidak menjadi ya, ciri khas Atakwa bahwa produk pesantren itu membawa nama pesantren yang tidak ada. Betul. Ya, bagaimanapun juga kemasyhuran beliau sebagai menjadi sebagai imam besar, ya sebagai pemimpin pesantren, jangankan menjadi nasional saja beliau sudah benar. Harapannya nanti menjadi haji yang makmur. Ya, saya berharap dengan bimbingan, dengan arahan dari kami Atakwa ini kepada saya ini sesuai dengan ketentuan, dan berharap mudah-mudahan haji saya ini haji yang makmur, haji yang makmur, haji yang diterima oleh Allah. Terima kasih.